polos seakan telah mendarah daging serta menyatu dengan identitas masyarakat Batak. Seiring perkembangan zaman serta serbuan modernisasi, kain ulos seakan tak tergerus, teguh bertahan mempertahankan keciri khasannya. Eksistensi ulos di tengah modernisasi ini tentu saja karena dukungan masyarakat itu sendiri yang tetap mempertahankan warisan leluhur. Kain ulos juga masih sangat mudah kita jumpai di beberapa pasar tradisional, mewarnai geliat ekonomi masyarakat. Lembar demi lembar, tenunan ulos memberikan nafas serta keberlangsungan hidup bagi para penerus. Terdapat beberapa jenis ulos yang dikenal dalam adat Batak, yaitu sebagai berikut. Ulos ragi hidup. Ragi berarti corak, dan ragi hidup berarti lambang kehidupan. Dinamakan demikian karena warna, lukisan, serta coraknya memberikan kesan seolah-olah ulos ini benar-benar hidup. Ulos jenis ini adalah yang tertinggi kelasnya dan sangat sulit pembuatannya. Ulos ini terdiri atas 3 bagian, 2 sisi yang ditenun sekaligus dan 1 bagian tengah yang ditenun tersendiri dengan sangat rumit. Ulos ragi hotang. Hotang berarti rotan. Ulos jenis ini juga termasuk berkelas tinggi. Namun cara pembuatannya tidak serumit ulos ragi hidup. Dalam upacara kematian, ulos ini dipakai untuk mengafani jenazah atau untuk membungkus tulang belulang dalam upacara penguburan kedua kalinya. Ulos sibolang. Disebut sibolang sebab diberikan kepada orang yang berjasa dalam membolang-bolangi atau menghormati orang tua pengantin perempuan untuk mengulosi ayah pengantin laki-laki pada upacara pernikahan adat Batak. Dalam upacara ini, biasanya orang tua pengantin perempuan memberikan ulos hela yang berarti ulos menantu kepada pengantin laki-laki. Selain itu, ada belasan jenis-jenis ulos Batak dengan fungsi yang berbeda-beda. Seperti ulos antak-antak, ulos ini dipakai sebagai selendang orang tua untuk melayat orang yang meninggal. Selain itu, ulos tersebut juga dipakai sebagai kain yang dililit pada waktu acara manortor atau menari. Ulos bintang maratur. Secara khusus di daerah Toba, ulos ini diberikan pada waktu acara selamatan hamil 7 bulan yang diberikan oleh pihak hula-hula kepada anaknya. Ulos ini juga diberikan kepada pahopo atau cucu yang baru lahir sebagai paropa atau gendongan yang memiliki arti dan makna agar anak yang baru lahir itu diiringi kelahiran anak yang selanjutnya. Kemudian ulos ini juga diberikan untuk pahopo atau cucu yang baru mendapat baptisan di gereja dan juga bisa dipakai sebagai selendang. Sedangkan khusus di daerah Silindung, ulos bintang maratur diberikan kepada orang yang sedang bergembira dalam hal ini sewaktu menempati atau meresmikan rumah baru. Ulos bolean. Ulos ini biasanya dipakai sebagai selendang pada acara-acara kedukaan. Ulos mangiring. Ulos ini dipakai sebagai selendang, tali-tali, juga ulos ini diberikan kepada anak cucu yang baru lahir, terutama anak pertama yang memiliki maksud dan tujuan sebagai simbol besarnya keinginan, agar si anak yang lahir baru kelak diiringi kelahiran anak yang seterusnya. Ulos ini juga dapat dipergunakan sebagai paropa atau alat gendong untuk anak. Berikutnya ulos padang ursa dan ulos pinan lobu-lobu yang dipakai sebagai tali-tali dan selendang. Ulos pinucaan. Ulos ini terdiri dari 5 bagian yang ditenun secara terpisah yang kemudian disatukan dengan rapi hingga menjadi bentuk satu ulos. Kegunaannya antara lain dipakai dalam keperluan acara-acara duka cita maupun sukacita khusus bagi raja-raja adat. Dipakai pada pesta perkawinan atau upacara adat oleh suhut Sihabolonon, khas suhuton atau tuan rumah. Ulos ini juga berfungsi sebagai ulos pasamot pada acara perkawinan. Ulos pasamot diberikan oleh orang tua pengantin perempuan atau hula-hula kepada kedua orang tua pengantin dari pihak laki-laki atau pangoli, sebagai pertanda bahwa mereka telah sah menjadi saudara dekat. Ulos ragi hotang. Ulos ini diberikan kepada sepasang pengantin yang sedang melaksanakan pesta adat yang disebut dengan nama ulos hela. Pemberian ulos hela memiliki makna bahwa orang tua pengantin perempuan telah menyetujui putrinya dipersunting atau diperistri oleh laki-laki yang telah disebut sebagai hela atau menantu. Ulos ragi huting. Konon pada zaman dulu sebelum Indonesia merdeka, anak perempuan atau gadis-gadis memakai ulos ragi huting ini sebagai pakaian sehari-hari yang dililitkan di dada atau hoba-hoba yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah seorang putri atau gadis perawan Batak Toba yang beradat. Seiring perkembangan zaman, ulos ragi huting saat ini sudah jarang digunakan. Ulos sibolang rasta pamontari. Ulos sibolang bisa dikatakan sebagai simbol duka cita yang dipakai sebagai ulos saput atau orang dewasa yang meninggal tapi belum punya cucu,
dan dipakai juga sebagai ulos tujung untuk janda atau duda. Dengan kata lain, kepada laki-laki yang ditinggal mati oleh istri dan kepada perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Apabila pada peristiwa duka cita ulos ini dipergunakan, maka hal itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah sebagai keluarga dekat dari orang yang meninggal. Ulos si bunga umbasang dan ulos si par. Secara umum, ulos ini hanya berfungsi dan dipakai sebagai selendang bagi para ibu sewaktu mengikuti pelaksanaan segala jenis acara adat istiadat yang kehadirannya hanya sebatas undangan biasa yang disebut sebagai panoropi atau yang meramaikan. Berikutnya ada pula ulos si tolutuho. Ulos si tolutuho umumnya difungsikan atau dipakai sebagai ikat kepala atau selendang. Ulos si tolutuho ini dipakai sebagai hande-hande atau selendang pada waktu margondang atau menari dengan alunan musik Batak, dan juga dipergunakan oleh pihak hula-hula atau orang tua dari pihak istri untuk menggabei atau memberikan berkat kepada pihak borunya atau keturunannya, karena itu disebut juga ulos gabe-gabe atau berkat. Berikutnya ulos si marinjam sisi. Dipakai dan difungsikan sebagai kain dan juga dilengkapi dengan ulos pinuca yang disandang dengan perlengkapan adat Batak sebagai panjoloani atau mendahului di depan. Yang memakai ulos ini adalah satu orang yang berada paling depan. Ulos ragipako dan ulos harangan. Pada zaman dahulu dipakai sebagai selimut bagi keluarga yang berasal dari golongan keluarga kaya, dan itu jugalah apabila nanti setelah tua dan meninggal, akan disaput atau diselimutkan, dibentangkan kepada jasad, dengan ulos yang pakai ragi ditambah ulos lainnya yang disebut ragipako karena memang warnanya hitam seperti pako. Ulos tumtuman. Dipakai sebagai tali-tali yang bermotif dan dipakai oleh anak yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah anak pertama dari hasuhutan atau tuan rumah. Ulos tutur-tutur. Ulos ini dipakai sebagai tali-tali atau ikat kepala dan sebagai hande-hande atau selendang yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya atau keturunannya. Ulos tak hanya sekedar lembaran kain hasil tenun, namun bagaikan roh yang telah mendarah daging dan tak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat Sumatera Utara, khususnya suku Batak. Warna dan jenis ulos sebagai fungsi yang melekat mencerminkan keberagaman serta kekayaan peninggalan leluhur yang patut dilestarikan dan dipertahankan. Kelestarian kain tenun ulos tentu saja sebagai salah satu pembuktian Indonesia tercinta kaya akan potensi dan sumber daya.